Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfri Mag. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya pengen bikin tutorial bagaimana caranya untuk menyembunyikan saldo di FTX teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian menggunakan aplikasi FTX ini tapi kalian tuh bingung bagaimana caranya untuk menyembunyikan jumlah saldo yang kalian miliki di FTX ini ya. Nah, jadi caranya itu cukup simple. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasinya ya. Nah, kalian buka di sini, kalian tungguin. Nah, FTX ini sebenarnya cukup jarang digunakan oleh orang-orang Indonesia sih. Biasanya sih orang-orang Indonesia itu pakai Binance gitu ya, teman-teman ya, atau toko kripto ya. Kalau pakai FTX ini jarang ya. Nah, di sini sudah muncul, di sini saya juga sudah login ke akun saya. Nah, caranya untuk menghilangkan atau menyembunyikan nilai dari rupiah main portofolio kalian tuh gimana sih? Nah, jadi caranya itu cukup simpel, tinggalkan klik aja di sini titik 3. Nah, di sini portofolio setting bisa kalian klik. Nah, di sini kalian bisa menghilangkan dari hidden mas zero balance atau small balance teman-teman. Nah, small balance ini kayak nilai kecil lah ya, atau balance kalian yang kecil. Balance itu apa sih bahasa Indonesianya, lupa aku tahu, tapi balance itu apa ya, pokoknya nilai rupiah kalian lah ya, yang kecil itu bakalan disembunyikan. Kalau zero itu nilai rupiah kalian yang nol ya, atau enggak ada sama sekali, itu disembunyikan. Nah, seperti itu. Atau kalian juga bisa melakukan klik di sini, dari di atas, di bagian pojok kanan atas ini ada pengaturan atau setting, bisa kalian klik. Nah, di sini ada hidden balance teman-teman ya, langsung aja kalian klik. Nah, otomatis dia bakalan muncul hidden ya, atau disembunyikan ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.